Oke, okay, yo guys, welcome in, welcome back di Ventesel. Dan kita kembali lagi teman-teman untuk melanjutkan Railway Empire, yang dimana di episode kemarin kita telah menghubungkan atau membuat jalur baru yang menuju ke arah atas. Dan juga kemarin itu kita belum menambahkan tempat pengisian-pengisian bahan bakar tentunya untuk di bagian sini. Dan kalian lihat, kita udah memiliki uang 1.300.000, teman. Gua akan ngebeli dulu yang namanya tempat fuelnya atau tempat bahan-bahan bakar kayak gitu ya, teman. So, kita beli dulu untuk supply towernya. Nah, di bagian sini belum ada nih, teman. Supply tower. Oke. Di arah sini boleh deh supply tower. Oke. Supply tower, alright. Di sini, up, no, ah sini boleh. Pas dia pengen on the way, terus di setelah tunnel boleh juga teman. Di sini aja, sip. Terus di dekat jembatan, di bagian sini. Karena ini jauh teman-teman rutenya, jadi kita tambahin banyak. Oh, di tengah-tengah tunnel nih. Nih tengah-tengah tunnel guys. Oke, boleh. Ini masuk ke tunnel dia kan. Ini masih ada slot kayak gitu, jadinya masih bisa kita isi di sini, di bagian sini untuk pengisian bahan bakar. Sudah aman tentunya teman. Terus kita juga sepertinya harus ngebuat di sini tempat maintenance. Maintenance depot. Nah, ini ya, maintenance depot seharga 76.000. Oke. Karena di sini belum ada yang menangani nih arah sini teman. Jadi di titik maintenance-nya itu di Norwich Train Station. Oke, udah kan? Wah, ada yang kereta yang rusak nih teman. Aduh. Di sini, boy. Kereta rusak nih. Wah. Rusak dia pas nanjak, teman. Aduh, keretanya rusak, breakdown, guys. Kita lihat pemasukan kita per week-nya. Total pemasukan kita selama ini 123.000, guys. Gila, gede banget kan? Ya nggak sih? Kita akan ngecek dulu yang namanya misi kita. Dan kita akan baca lagi ya. Kita baca ulang gitu biar lebih paham teman. Jadi misi kita kali ini adalah membuat rel kereta api atau jalur kereta api dengan statusnya itu express dari Boston sampai Philadelphia teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kirimkan 8 garam ke New York City. Note, ada note-nya nih. Di sini tidak ada permintaan untuk garam di New York sampai populasinya mencapai 70.000. Coba kita lihat di New York. Populasinya belum 70.000, guys. Berarti belum ada demand untuk di New York City. Jadi kita harus mencapai 70.000 dulu nih di New York ya. Kita tunggu dia sampai 70.000, teman. Ketika sudah 70.000, kita akan kirimkan yang namanya garam ke New York. Karena ada hint-nya, teman. Terus yang ketiga, misinya mencapai 75.000 warga kota di Mid-Atlantic State Region. Kota Peterborough, Philadelphia, dan Washington DC adalah bagian dari region tersebut. Kamu bisa melihatnya lewat city list. Di display city list, oke. Terus misi yang keempat, membeli 3% saham perusahaan Barty Siloh. Kita disuruh ngebeli 3% saham si Barty, teman. Kita lihat dulu si Barty, company-nya si Barty. Oh my god. Kita bisa membeli sahamnya si Barty, teman. 3%. Oke, gua akan ngebeli sahamnya si Barty. 3% guys, buy 3 ya. Total value-nya 300.000. Kita akan ngebeli sahamnya. Coba kita beli. Let's go. Oke, berarti udah selesai satu nih teman. Kita udah ngebeli sahamnya si Barty. Alright. Ada optional text-nya. Itu kita harus ngebeli semua saham si Barty guys. Oh my god man. Jadi sekarang yang kita lakuin apa nih teman? Sekarang yang kita lakukan adalah, kan kita kan pengen menyambungkan jalur kereta dari Boston ke Philadelphia nih. Jadi kita akan ngebeli dulu lisensinya untuk membuka Mid-Atlantic States. Oke, kita akan ngebeli lisensinya
990.000, kita ada 1.290.000. Let's go. Kita udah beli teman untuk lisensi ngebuat jalur kereta ke arah sini. Gua akan menyambungkan juga jalur keretanya ke arah New York juga nih. Oke guys, setelah gua hitung-hitung untuk biaya dari memperbaiki yang namanya jalur kereta api kita yang di sini itu tidak cukup guys. Yang dimana kita itu harus setidaknya kita memegang uang 5 juta nih guys. Karena di sini itu kita bakalan ngebuat terowongan yang panjang gitu, yang bisa menghabiskan 1 atau 2 jutaan gitu teman. Kalau pengen ngebuat yang straight banget jalurnya. Mungkin untuk di bagian sini kedepannya aja ketika kita udah profit banget gitu, baru kita akan ngebuat yang straight gitu untuk di khusus bagian sini teman. Kita akan coba ngebuat yang namanya stasiun kereta api guys di New York. Kita coba sambungin nih dari rel kompetitor kita. Itu gak bisa teman, gak bisa, dia warna merah guys. Ada tulisan dia, "This track doesn't belong to you," di bawah kiri tuh teman. Katanya track ini bukan milikmu katanya. Jadi kita harus ngebuat yang namanya train station guys. Mungkin kita akan ngebuat di bagian sini ya teman. Let's go. Kita let's go in aja. Tuh, di bagian sini. Alright. Asik. Dia ngomong katanya akhirnya kita bertemu secara langsung guys. We boy katanya. Ketemu kita juga nih akhirnya nih. Tadi kayak gitu guys. Si kagak seneng dia. Kita juga ikut di kompetisi ini, dia mah kagak senang teman. Kompetitor mana yang senang teman? Hah? Wah, agak ribet nih ngebelokinnya boy di bagian sini boy, karena di sini ada terowongan nih guys. Ini 200.000 bisa kita sambungin, itu maksimal kan? Max, ini max nih teman, bisa kita sambungin. 188.000. Terus yang ini bisa kita sambungin juga kayak gini. Alright, coba. Oh, kayak gini dia jadinya. But it's okay sih. Sementara sih kayaknya untuk rel arah New York, karena kita bakalan memperbaiki arah sini ya teman, kayaknya untuk arah New York kita buat dua jalur aja deh. Karena nanti duit lagi nih guys. Kita biar profit dulu aja, baru kita benerin arah sini gitu ya. Masalahnya nanti kalau misalnya gua ngejadiin kayak tracknya itu jadi 4, gua kerja 2 kali nih. Memang udah 2 kali sih, nanti bakalan kita rombak lagi kan udah 2 kali gitu teman. Cuman 2 kalinya itu lebih ekstra gitu loh. So ini kita atur dulu sementara jalurnya kanan, ini kiri. Kita sudah terhubung ke New York teman. Asik. Apa research yang bisa kita buka teman? Kita lihat dulu research yang bisa kebuka nih di tahun ini. Ini bisa gua ambil. Increase reliability-nya 200. Alright. Terus ini juga untuk mengurangi ketika kita membangun yang namanya jembatan teman, sebesar 5%, lumayan. Oh, satu lagi ini deh. Untuk ngurangin harga ketika personel-personel kita itu melakukan pelatihan kayak gitu, teman. Oke, ini. Kita buka. Ini bisa kita buka juga. Untuk personil lagi. Oke. Kita buka deh. Intinya untuk personil ini mengurang harga-harganya, teman. Sip, ini udah kebuka, ini belum. Ini juga belum. Kalau yang ini untuk ngurangin 5% lagi ketika ada lelang, teman. Oke, 1, 2, 3, cuman 3 ini lagi yang belum kita buka nih berarti teman. Udah mentok sih udah itu kita nih. Ini ngebuka di tahun 1840. Oh, 5 tahun lagi. Alright. Sudah 700.000 guys uang kita. Saatnya kita sambungin dulu sampai Philadelphia guys. Uang udah 800.000. Kita akan mencoba teman. Set. Oh my god. Sampai ini 6%. Gue gak bisa turunin lagi kan? Gak bisa teman. Atau gue naikin biar 0%. Wah gak bisa. Paling mentok di minus 3 dia.
ngebuatnya jembatan 600 ribu lagi. Ini straight sih guys, pas di sini turun, pas di sininya nih agak nanjak dia. Kita nggak bisa nyambungin ke kompetitor kita, oke? Kita buat rel keretanya. So yang ini juga kita buat. Nice. Wow. Wow, wow, wow. Sisa 33.000, teman. Lihat lagi deh. Boston Philadelphia ini dulu kita push berarti Station Gridiron. Kasih Station Gridiron. Set di sini, nice. Buset, boy. Kita menguasai dunia, teman. Anjas. Berarti gue pengen nge-push. Bentar, kita nge-push enaknya itu di Philadelphia aja deh. Sampai 75.000 citizen. Oh my god. Ini 61.000 yang mana nih, teman? Semua total ini, semua total regionnya. Berarti teman, ini 19.000, Washington 20.000, iya, semua totalnya. And so, kita akan ngebuat dulu train station di Philadelphia. Buset. Ini sedepan-depanan kali ini teman, lihat tuh. Hah? Rel kereta sedepan-depanan, guys. Bisa begini, boy. Lihat. Hands off my territory. Sedepan-depanan, coy. If you don't tear down this ugly shack right now, I'll give you a knuckle sandwich. Kita bisakah sambungin ke arah sini? 0% ini bagus, teman. Oke, udah bagus banget arah sini. Udah bagus banget, cuman kita masih kurang uangnya. Cepat dulu, teman. Bisa kita build. Kita build aja, sip. Biasanya sebelahnya itu nggak mahal nih, 107.000. Oke. Philadelphia has ground. Ketika kita menyambungkan ke Philadelphia, langsung bertumbuh kotanya, teman. Langsung disambut dengan baik. Azek. Ada event nih, katanya track ini nggak bisa dikendarai atau nggak bisa diedit, katanya sampai Mei. Tanggal 23 tidak bisa dirubah. Mei 23. Oh, ada event-event aneh begitu ya. Kaget juga gue, kira apa, guys? Tuh, udah kita tinggalkan saja itu, guys. Gridiron belum, guys, di sini. Oke, kita kasih Gridiron dulu di Philadelphia. Terus kita atur lagi rute kanan-kanan, rute kiri-kiri, oke? Kanan dan kiri. Alright. Kita lihat di Portland untuk meetnya sisa 2 nih di Portland, guys. Di Boston meetnya ada berapa, teman? Stok di Boston meetnya cuma 2 nih. White Boston Warehouse ada 4 sih, dikirimin ke Albany, ke ini. Oh iya juga, kan pada dikumpulin di Boston dulu dari Portland, teman. Kita kan ngebuat rute untuk Philadelphia kalau begitu, guys. Yang express, oke. Kita kirim dulu, kita buat dulu ya biar nggak banyak. Mungkin gue pengen dari Philadelphia dulu, Philadelphia terus ke Boston biar keluar keretanya dari Philadelphia, teman. Sip. Lokomotif kita akan memilih Firefly, yang dimana dihususkan kereta ekspres. Kita pakai satu aja. Di sini gue pengen dining car kah? Oke, udah dining car. Terus kita kasih cabos, terus gue kasih, udah deh. Karena dia express, nah kayak gini, dua ini aja. Terus ini apa sih? Mail car juga boleh. Express itu kan ngirimin surat sama orang-orang tuh, teman. Jadi kayak gini aja. Kita ganti EXP Philadelphia Strip Boston. Nice. Let's go, kita bisa confirm. Philadelphia. Iya. Nah, oke. Dah. Ini dia kereta ekspresnya, teman. Anjas. Kereta ekspres dari Philadelphia menuju Boston. Nah, kita belum ngeliat ya apa yang udah di-upgrade kayak gitu, teman. Coba gue lihat dulu. Itu udah ngeliat belum sih? Belum sepertinya ya. Kabos-kabosnya. Nah, nih ini di depan itu ruangan makan, guys. Asik, ruangan makan ya kan.
Di sini ruangan penumpang, teman. Terus ini tempat mail. Khusus mail, ya kan? Ini mail belakangnya juga. Ini mail. Terus ini kabos untuk personel-personelnya di sini tuh, lihat. Ganti-gantian mereka, teman. Tuh ada yang di atas dia duduk, teman. Cuman gua kagak bisa ke atas, guys. Cuman senternya di tengah-tengah kayak gini doang. Gua enggak bisa kayak free kamera kayak gitu. Dia mantau dari atas. Asik. Ininya juga masih kayu semua sih. Oke. Jadi looks-nya itu seperti apa ya? Ini asapnya ngebul kali ya, Bang. Tuh kayak gitu tuh belakangnya tempat personelnya, teman. Atau kru-krunya. Kru dari kereta. Asik. Nih, ada tandanya. Ada dining car. Terus mail car. Sama kabus. Lagi on the way dia. Ke Boston. Kita bawain berapa aja? Dari Philadelphia ngebawain 40 passenger, alright. Banyaknya mail bags. Udah Juni tanggal 5. Oh iya guys, Juni tanggal 5 tadi rusak ya di sini tadi, kayak ada event kayak gitu. Tuh udah aman lagi dia, teman. Di Albany kan tadi, iya. Apakah di New York sudah mencapai 70.000 jiwa? New York City masih stuck di 65.000. Oh no. Lama kali dia. Sekaligus gue pengen kirimin mungkin Boston Mid. Ada 10 nih. Aman nih guys, 10 di Boston. Gue gak mau dari Boston lagi karena kayaknya rame banget di arah Boston. Kita langsung dari Philadelphia aja. New Rail Line. Kita akan ngebuat khusus kereta barang ya, teman, yang ngirimin produk-produk itu. Mungkin kita, oh ini dia, Philadelphia itu memproduksi ini guys, memproduksi meat, bisa dikirimin ke New York meatnya, ya kan. Terus kirimin ke Boston juga boleh guys. Terus balik lagi kayak gini. Nah gitu dah. Lokomotifnya adalah gue pengen Dunham. Kita kasih dia pengiriman barang. Ini mana? Refrigerator car. Nah tuh ada juga ini sama kabus. Boleh guys. Mungkin kita kasih 2 kereta aja cukup. Yeah, cukup ya teman. Free. Free. Philadelphia, Boston. Strip New York, strip Boston. Nice. Kita confirm. Dan juga kita akan ngebuat di Philadelphia maintenance depot, teman. Ya kan? Maintenance depot. Dan juga kita tambahin untuk nge-supply-nya. Supply-nya di dekat sini. Satu. Terus di dekat jembatan. Satu. Di dekat New York boleh. Nah, di sini juga ada, aman. Dah. Sudah aman sekali, guys, untuk fuelnya. Wow, kok dia malah turun, bro? Kok dia turun, bro? Jadi 19.000, guys. Tax complete. 2 tax sudah gua selesaikan. Alright. Dia turun, tapi nanti ketika udah dari Boston kan ngirimin barang Boston, jadinya aman. Dari New York juga ngirimin barang ke sini aman. New York bisa gue edit-edit gak sih? Atau gak bisa? Eh bisa guys. Bisa New York boy. Nih dari New York itu, dia bawain apa nih? Dari New York bawain baju teman ke Portland, anjas. Ngirimin meat untuk Bangor yang ini, untuk Albany juga, mantap. Jadi di stokin dulu di Boston. Ini dari Philadelphia, dia ngirimin passenger express tentunya. Sip. Boston and Albany Railroad stock market favorit. Anzai, value reach 20 juta guys, value untuk company kita. Wih mantap juga nih. Gila, company value gue 20 juta. Dia cuma 11 juta, boy. Ngapain aja selama ini? Asik. Kita akan mengirimkan garam
cari dulu garam, guys. Garam ini nih. Ini garam kan? Ini ya salt garam nih, teman. Benar. Wow. Dari arah Bangor. Berapa hari lagi? 9 hari lagi ini. Hilang nih ininya, bonusnya, teman. Garam ke New York. Tuh, dia harus sampai 70.000 baru kita akan ngirimin garam. Nah, naik lagi tuh Philadelphia. Mantap kan? Aman aja, boys. Naik lagi Philadelphia, guys. Tuh, aman aja, boy. Dia butuh grain juga. Oh, dia butuh sapi juga. Wah, iya. Dia butuh sapi juga ya, guys. Kita kirimin dari Clark Station gak sih? Sapi, cuman ini bakalan takutnya menumpuk nih. Di arah sini ini menumpuk kereta, teman. Free. Philadelphia, New York, Boston. Tuh, lagi ngebawa ini dia. Lagi ngebawa-bawa meat ke, untuk Albany. Kalau yang ini lagi ngebawa-bawa ini nih, barang. Tuh, full barang, teman. Sudah full. Cuman pemasukannya belum masuk. Tuh, agak rame nih nanti ke depannya takutnya nih, teman. Di arah Alendres, karena kan dia menanjak gitu. Yang dimana kita harus ngumpulin dulu uang nih. Sampai setidaknya 3 juta lah. Atau 5 juta kayak gitu kan. Kita akan kirimin sapi dari Clark Station. Kalau begitu, guys. Dari Clark Station langsung kita kirimin untuk Philadelphia. Yang dimana Philadelphia itu memproduksi yang namanya meat atau daging, teman. Oke. Langsung aja cus lokomotifnya. Gue pakai mungkin Dunham. Cow for... Oke, cow for Philadelphia. Satu kereta cukup. And let's go. Nah, dari Clark Station tentunya, guys. Dia langsung kirimin sapi. Oh, no. Gua nggak mau ada lumber di sini. Kita priority sapi. Nah, tuh. Oke. Tapi dia butuh lumber juga sih pasti. Jadi yang kita priority sapi aja. Itu, guys. Oh, kok satu sapi nih? Waduh. Jangan nanggung-nanggung dong, bang. Ngirimnya satu sapi, satu ini, teman. Itu lumber. Oh no, boys. Sapi dikirimin, teman. Mana sih sapinya? Oh, sapinya di kayak giniin, guys. Asik. Alright. Di dalam ini sapinya. Tuh. Oke. Okay. Philadelphia sudah mulai growth. 20.000 jiwa. Nice. Naik ke atas, boys. Mantap. Cuman gue belum sambungin sampai Washington DC sih. Di Washington DC itu dia ngeproduksi cloth. Cloth bisa kita taruh di Boston juga. Coba, Boston ada penampungannya nggak cloth? Cloth di Boston. Oh enggak, ini langsung kita kirimin ke Boston. Boston langsung jadiin baju. Gitu. Kita kirimin kayak gitu dulu kali ya, guys. Boleh gak sih menurut kalian? Kita buat di Washington DC. Rute lagi. Atau rel kereta lagi. And then. Kita. Op. Nah. 2% guys. 3%. Op. 2% aja ke bawahnya. Kayak gini. Ini agak menanjak gak sih? Untuk arah sini agak menanjak sedikit sepertinya, teman. Iya, agak menanjak nih. Karena kita harus ngelewatin ini, guys. Nih. Kalau otomatis langsung ke sini dia minus 2% doang. Langsung melewati ini, boy. Langsung kayak gini, teman. Cuman ngebuat jembatan 800.000. No. Tidak, aku tidak mau ngebuat jembatan semahal itu. Lebih baik jalur yang tadi. Oke. Kita buat sedekat mungkin 0%. Coba
gue pengen coba sampai sini. 0% bisa nggak kalau misalnya ini ke bawah? Tidak bisa, guys. Nanti pas udah mulai dekat itu agak ke bawah dikit. Sudah mulai dekat sini, agak sampai sini deh ya. Kita buat sampai sini. Set. Baru dia kita buatin -7. Dapat max sampai sini. Sip. Naik lagi dia, sip. Nah. Dan oke. Gua build. Dan di sininya kita bakalan ngambil 0%. Jangan nanjak. Nah. 0% boy. Bisa enggak? 0% mantap sampai sampai Washington DC 0% tuh. Gils. Oke nih. Ini kebut nih, baru maksimal banget. Nice. Oh, nice guys. Kita sudah menyambungkan sampai Washington DC. Kita buat dulu untuk switch-nya. Sip. Dua-dua aja nggak masalah, temen. Udah kita sambungin sampai Washington DC. Tuh lihat tuh. Macet di sini gara-gara ada kereta yang rusak. Nggak kuat nanjak, guys. Rusak dia kan. Jadi, quest kita kan udah selesai tadi yang express dari Boston and Philadelphia, teman. Jadi, kita perbaikin lagi rute expressnya. Philadelphia sampai Boston ini kita edit lagi rail line-nya. Kita memulainya dari Washington DC. Washington DC, Philadelphia. Terus kita sambungin juga ke New York City boleh. Terus ke Boston, ya kan? Terus dia ke New York lagi, dan dia ke Philadelphia lagi, dan berhentinya di Washington DC. Oke. Satu kereta dulu. Without direction and track. Oke. Oke, bentar teman. Kita atur lagi ya kan. Kita atur lagi rutenya. Track directionnya. Ini kanan. Ini kiri. Tuh. Benar, sip. Gradisonnya ada. Ini ada di New York. Udah aman. Udah aman. Udah aman. Aman boy. Dah. Aduh, kena blackmail. Gua harus bayar 318.000. Gua bayar dulu dah. Ngirimin kau tuh ke Philadelphia, teman. Alright. Free Philadelphia, New York, Boston. Nah, ini kita perbaikin lagi nih rutenya, teman. Yang tadi untuk ngirimin barang-barang mentah dan barang-barang produksi, kita edit lagi. Kita sampein Washington DC. Oke, udah Washington DC. Terus dia ke Philadelphia, ke New York. Sudah dari New York ke Boston. Ya kan? Dari Boston ke New York City lagi, ke Philadelphia lagi, baru ke Washington DC. Tekan form. Ini untuk pengiriman barang-barang produksi. Confirm. Oke, udah gue edit. Banyak banget ini rutenya, teman. Oh my god. Apa dia pengen ngambil ini? Pengen ngambil yang itu? Gua ada poinnya. Nih, gua ambil duluan. Nah, apa kau? Gua ambil duluan, guys. Nah, tuh udah kebuka semua nih kita. Kita ambil juga yang ini. Nah, udah kebuka semua nih ya untuk research kita di sini, teman. Sudah kebuka semua, nggak ada yang bersisa tentunya. After the end of setelah selesai dari pelelangan. Oh, mengurang lagi. Habis dari ini, habis dari lelang kita ngurang lagi. Bonus ngurangnya banyak banget kita, teman-teman, kalau kita ikut lelang. 1.400.000 kita akan menyambungkan ke arah sini. Nah, di sini ada lagi nih, teman, untuk bonusnya. Asik nggak sih? Kita bakalan nyambungin salt, yang dimana salt ini bakalan kita kirim ke New York City, teman. Kita buat dulu ya. Di bagian sini building construction-nya. Dia belok.
Berarti gue giniin aja deh. Set, dapat 2 kan? Dapat 2, gue agak nyerongin. Seperti ini masih oke. Serong kayak gini. Sip, oke teman. Kita bakalan muter kayak gitu ya. Untuk rutenya atau untuk rel keretanya kita puterin kayak itu teman. Kita langsung bantai bisa nggak? Asik, langsung bantai nggak tuh? Langsung sambungin maksudnya teman. 0%. Wah, kenapa ini? Why? Dia nggak mau guys. Hah? Dia nggak mau ngebuat. Kenapa Anda tidak mau membuat? 1.800.000. No. Gils banget teman. 1.800.000. Gue puterin kayak gini dulu deh. 0%. Waduh, 0% juga. 0% juga dia. Tuh, aduh, masih gak mau nih muternya agak jauh kah? Di sini masalahnya ketutup merah, teman. Dari arah sini aja nih kalau gitu. Kita mana nih bagusnya? Ini kan lain rute, guys. Ini lain rute. Ini ke bawah, wah, bikin ini dikit sih. Masih 0%, masih aman. Bikin belokan dikit. Di sini guys, 400.000. Untung murah, boy. Untung murah, boy. Oke. Kita buat lagi di up. Sini. Nice, kita build. Berarti kita nggak bisa nyambungin dari sini nih temen, karena udah merah juga kan. Makanya dia tadi ada tanda seru. Kalau kita pengen muterin kayak gini nggak bisa dia. So ini max. Wow, minus satu derajat. Kita ambil max, build, terus kita ambil max. Mantap. -1%. Gak terlalu ngaruh teman-teman, aman aja. Naik 1%. Ya kan, gak terlalu ngaruh. Sip. Yang di sininya udah 0%. Dia nanjak dikit gak apa-apa, gak terlalu berpengaruh. Terus kita buat silangnya. Signal silangnya sudah. Dan kita atur track directionnya kanan dan kiri. Oke. Di sini kita tambahin lagi untuk supply towernya di sini, dan mungkin di sini boleh juga supply tower. Oke. Dari sini kita akan kirimkan ke New York South. Kita buat aja dulu rutenya, kirim-kirim terus aja nggak apa-apa guys. New rail line sini ke New York langsung. Sip. Kita priority salt atau garam. Dah, pengiriman barang lokomotifnya kita pakai Dunham. Kita bikin free. Garam strip New York. Ini kan buat nyelesain questnya doang sih teman. Nanti kan kita atur lagi. Nyelesain questnya aja. Gitu guys. Kita akan form white. Kita kasih kabus. Kasih kabus boleh. Confirm. Dah ya. Coba kita lihat teman. Malah dia ngirimin lumber, padahal gue udah priority ini. Unable to loot salt, no demand. Iya kan, bener kan kata gue, dia belum ada permintaan untuk di New York teman. No demand jadinya. Di sini kan udah ada hintnya, katanya belum ada permintaan untuk mengirimkan yang namanya garam ke New York.
sampai populasi di New York mencapai 70 ribu jiwa, katanya gitu guys. Berarti kita harus menunggu teman di New York sampai 70 ribu jiwa gitu guys. Udah 65.400 kok naik deh setelah kita hubungkan dari Washington, Philadelphia gitu kan. Philadelphia udah berapa jiwa? 21 ribu jiwa. Washington DC berapa jiwa? 20 ribu jiwa. 62 ribu teman. So intinya kita di next episode berarti kita sambil menunggu, sambil nunggu uangnya juga ya kan. Ya ini tinggal nunggu doang sih teman sebenarnya. Udah nunggu-nunggu aja. Sama kalau mau ya kita isi apa-apa aja yang kurang di New York ini teman. Dia ada, oh ini ada, lagi ada pengiriman tuh dari Boston, ngirimin bir 16 lagi dalam perjalanan teman. Terus ada lagi kirimin meat juga dari, lagi di perjalanan juga. Terus untuk lumber masih dalam perjalanan juga teman. Gula di sini ada gula, jagung di sini juga nggak ada, ya kan? Grain juga nggak ada. Oke. Tapi yang sebenarnya yang harus kita boost itu ya dua kota ini sih. Ini Philadelphia lagi naik juga kok. Tinggal menunggu aja. Aman aja, teman. So, ya guys, mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di Railway Empire kita. Kita akan melanjutkan di next episode ya. Ini kampanyenya belum kelar nih, guys. Nggak tahu deh abis ini apakah masih ada misinya. Kita ikutin aja, teman. Gue Ventezel and so see you on the next episode. Bye bye.